guys, aku baru siap packing. Hari ini aku bakal OTW ke Jepang. So ya, sebentar lagi aku bakal OTW ke bandara. Sekarang itu sekitar jam 12. Terus penerbangan aku itu sekitar jam 3-an. Langsung aja kita OTW ke bandara. By the way, jangan salfok sama ini tiba-tiba merah gitu di bawah hidung aku. Ini tuh kayaknya agak kegesek-gesek gitu sih. Kemarin soalnya aku nggak sengaja suka ngegesek-gesek hidung gitu. Terus pas bangun-bangun, bagian sini merah kayak luka gitu. So ya, sampai ketemu di bandara. Salad tuna gitu, bibimbap sih, bibimbap salad tuna. Ini saus bibimbapnya ditaburin semua. Ini udah aku campurin semua. Lumayan lama, berjam-jam tadi. Terus aku lapar banget. Di bandara ada Lawson, jadi aku mau cari makanannya di Lawson. Wah guys, banyak banget pilihannya. Ada nasi goreng. Besok aku bikin konten khusus convenience store kali ya. Sekarang aku gak bisa yang konten banget guys, capek banget. Penting aku beli makanan. Kita udah sampai di penginapan. Sekarang lagi panasin makanan yang tadi dibeli, tadi nggak sempat makan, jadi makannya kita di penginapan aja. Soalnya tadi ngejar kereta juga. Oke, kita sekalian room tour penginapan aku kali ya. Ini pintu masuknya. Di bagian sini ada kayak tempat sendal. Sebenarnya di sini sih tempat sepatunya. Jadi tadi ngasal aja naruhnya. Terus jalan ada kamar. Kamarnya kayak gini. Di sini kayaknya meja buat makan, terus ada kasurnya segede ini. Terus dari kamar sini ada kayak ruangan dapur-dapurnya. Ini microwave tadi habis
manasin nasi goreng. Sini ada wastafel, ada buat masak. Terus dikasih beberapa alat buat makan juga. Sini ada kulkas. Di bawah juga. Jadi kalau misalnya mau masak atau bawa makanan dari luar bisa disimpan di kulkas. Di sebelah wastafel ada kamar mandi. Kamar mandinya ini buat toilet. Tuh ada bidet. Terus di sebelah sini ada wastafel buat cuci muka sama buat gosok gigi. Sama di sini ada kamar mandinya. Ada bathtub kecil-kecilan. Kita udah dapat sampo sama conditioner kayaknya. Terus ada sabun. Bagian sini ada kayak dikasih buat peralatan mandi, ada handuk, ada sikat gigi, sama ada hair dryer dan catokan juga. Dan sekarang aku mau makan karena udah lapar. Ya, mari kita makan. Ini tadi udah aku panasin semua. Mari kita makan. By the way, tadi aku beli nasi goreng, terus di sini ada telur sama udang, terus beli sate-sateannya juga. Ini ada 3 ayam nih. Kalau Korea apa ya? Korea. Oh, dia lebih kecap asin ya. Tadi beli ayam pedasnya gitu, spicy chicken. Ya, ternyata kelupaan di sini tuh ada ruangan lagi. Living roomnya. Tuh, ini tuh living roomnya. Di sini juga ada AC, terus ada ruangan lagi. Ruangan bantal-bantalan sama selimut. Terus ada TV, ada meja. Ternyata di sini bisa makan, guys. Soalnya tadi aku kira ini tuh ruangan sharing. Soalnya tadi aku kira di bagian sini tuh ada kamar orang lagi. Jadi ininya tuh sharing gitu. Dan kebetulan kan aku di sini sama teman aku. Aku kira ruangan teman aku itu ada di sebelah sini. Ternyata nggak connect gitu loh. Terus di bagian sini ada sejenis taman. Oh, ada mesin cucinya, guys. Ini tuh benar-benar luar ruangan. Tuh ada taman, ada mesin cuci. Kayaknya ini kalau terang, kalau siang-siang cakep deh. Itu ala-ala Jepang. Udah deh. Kamarnya nyaman banget sih. Terus ruangannya luas dan kebetulan aku cuma berdua di sini sama suami aku, terus dan teman aku di kamar sebelah. Besok atau nanti kita coba hidupin kali ya. Ini pintunya tadi. Keluar dari pintunya langsung dapur. Atau gitu, aku tadi makan di sini. Ini makanan aku belum habis btw, kayaknya karena telat makan jadi kayak susah masuk makanan lagi. Ada permen. Ada gelas ala-ala teh Jepang.